Tapi jawaban salam hilaju ramai yang katengun. Kita ulang lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawadil ladzi jallas ni'amuhu 'anil ihsa'i bil a'dadi al manni bil lutfi wal irsyadi al hadi ila sabilir rasyad al muwaffiqi litafaqquhi fid din man latifa bihi wa ikhtarahu min al ibad Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Qul bifadlillah wa birahmati Falidhalika falyafrahu Huwa khairun mimma yajma'un Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadith al mar'u ma'a man ahabba anta ma'a man ahbabta al mar'u yuhsharu yawmal qiyamati ma'a man ahabba wa qala rasulullah aidan أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد Di awal langkah yang paling pun-pun tak Mari kehligetanyo saban-sari dan sabi-sabi dalam keadaan bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ubena pujo bandung muo kesidro potih Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam Allah yang telah memilih getanyo untuk menjadi hamba-hamba yang beriman menjadi hamba-hamba yang berpegang teguh dalam Islam khususnya menjadi hamba-hamba yang teguh pendirian di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian rahmat dan sejahtera pun sabi-sabi senantiasa tanyumu doa. Kiranya sampai kepada pangule yang paling raya, Nabi yang tengah dapur raya urolahi gehnibak malamnya. Itulah Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada al dan sahabat dronenya sekalian. Kemudian ta'zim wa takrim kepada ulama-ulama Allah baik yang mutaqaddimin maupun yang mutaakhirin, pula ulama-ulama yang muktabar. Penghormatan gedanyo ban Bandung yang mulia kepada ayahanda rohani gedanyo bersama kepada Tengku beserta keluarga. Moga Allah sehatkan ronehnya hingga mampu nedidik, nebimbing, nearahkan getanyo kepada jalan yang nerida dan nesayang oleh Allah. Jadi kita mohon bahawa Allah semoga kiranya ummi getanyo, abi getanyo, tengku getanyo, bersabi-sabi nebi kesehatan oleh Allah. Amin. Bersabi-sabi nebi kesempatan. Hingga mampu ngebimbing tanya. Kemudian penghormatan selanjutnya kepada para ustaz dan ustazah yang telah ikhlas ngedindik, ngebimbing anak-anak urung Islam, anak-anak urung beriman.
nyo ke pahala yang paling raya urang akhirat singa. Di antara heboh pahala yang mengalir adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ustazah-ustazah, guru-guru yang na di sini, ustaz nyo luar biasa pahala singa. Raya dhat-dhat pahala karena ilmu yang bermanfaat senantiasa mengalir. Kemudian ta'zim dan penghormatan selanjutnya kepada seluruh tamu undangan yang kabar hadir, termasuk Tengku Fakhrizal, Nora beserta tim dan rekan-rekan Gopnyan. Kemudian Tengku yang di bagian sound system. Kemudian kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, wali murid Bandung-Bandung dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya kepada santriwan dan santriwati, murid-murid Bandung, aso syurga Bandung-Bandung. Amin ya Rabbal Alamin. Santriwan adalah harapan bangsa nanti. Ya kan? Bu, oh ni ibu, jamaah. Jamaah. Santriwan singa mereka adalah harapan bangsa. Dan santriwati singa harapannya santriwan. Nah, dalam pun. Ibu bapa yang dirahmati Allah, anak-anaknya adalah bungong syurga singa, insyaAllah, yang akan membawa ibu dan bapaknya tamang dalam syurga. Maka berbahagia rona mak ayah ketika anak rona sempat menuju bak pendidikan agama. Hati-hati ibu bapa bila seandainya anak hana taju bak pendidikan agama. Seandainya singa le nebi rezeki tanya oleh Allah kaya tu, akan habis kekayaan tanya, akan habis harta katanya untuk tak urus kerusakan yang dipubut oleh anak tu. Kadalah urunya di kota-kota, betapa banyak orang yang kaya, orang yang hebat, habis harta walaupun hana mandung untuk pupulih anak kena sabu, untuk pupulih anak icok motor gop, untuk pupulih anak ipulaku gop dan sebagainya. Itulah akibat karena anak hana tajuk ilmu agama. Ya alhamdulillah anak-anak katanya mak, banyak ikat tajuk bab pendidikan agama. Alhamdulillah. InsyaAllah akan jadi ke anak yang bahagia singa di kemudian hari. Kemudian mak ayah dirahmati Allah, malamnya tanya dapat acara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya luar biasa acara malamnya. Lun kalen buno na adik-adik yang main rebana ya. Ya, nak gerpang 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 gerpang. Nah, mangat gede dah dengar. Luar biasa. Kemudian na syarhil Quran lah buno. Ya, aku berlin. Ya, gede dah dengar. Dia dah dengar, dia gupi dato eh, budak bule-bule ya tu. Hai bagi yang nak bule, ya hana bule apa dia pun budak. Eh, jadi nangkroy. Ya, luar biasa. Anak-anak semangat madu. Luar biasa. Malamnya dapat acara memperingati hari lahir Nabi karena tanya nak cinta dan kasih kepada Nabi Muhammad. Kanya? Han mungkin tanya rela berkorban, tak sempatkan wate, makanan, sebagian harta. Han mungkin tanya tetim berkorban, munyo hana cinta ke Nabi. Han mungkin tak cinta ke Nabi, munyo tanya hana tak kenal Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nya gepegak wa may yamut fi hubbihi nala kulla matlab. Siapa yang meninggal dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad, maka orang itu akan mencapai matlab, akan mencapai tujuan. Tujuan tanya hudib adalah untuk bahagia. Betul bu? Tujuan tanya hudib untuk bahagia. Kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Sering kita berdoa yang kaya, Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah, bahagia. Kemudian berikanlah kami di akhirat bahagia. Apa kehidupan bahagia di akhirat? Itulah sur. Maka dalam dunianya hana urung yang udah berencana berpengpawa, buru yang rayawa,
berduduk-duduk derawa, menyayang tua-tua beruak ke derawa, menyayang inang berhanalah kawa, menyayang tua buduruh igau-igawa. Hana urung cana laginya, tetap urung ingin bahagi, pat bahagia pada mencintai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang puraya urulahi Nabi, Allah bimudah rezeki kurungnya. Sayang puraya urulahi Nabi, Allah bimudah rasa rezeki kepada urungnya. Karena tanya tetap pegat makanan, dan niatkan pahala untuk tapurayu urulahi Nabi, rayakan pahala itu. Jadi Pak Sabah Wate, pernah Rasulullah duduk kemudian di samping na sahabat, na Abdurrahman bin Auf, na Abu Darda dan kawan-kawan yang lain. Getanya Mbak Nabi, ya Rasulullah, kamu dalam dunia sering bersama drone. Drone jamu perang kamu ya ikut. Jak berjamaah kamu puna di samping Ron, ya Rasulullah. Kemanapun engkau berada, kami ikut bersamamu, ya Rasulullah. Tapi wahai Nabi, singa huruf kiamat kamu ik merumpak lom. Ya, dia tanya li para sahabat. Dia jawab li Nabi, hai umat lun, hai sahabat lun, huruf akhirat singa lun preh gata di siratal mustaqim. Ideh lun preh gata. Bertanya lom ni sahabat, ya Rasulullah, man mihana merumpak kamu inan ngenron ho kamu jaklom. Menyekata hana merumpak ngelun di siratal mustaqim, maka lun preh gata hai sahabat, idih bak mizan singa, bak timba timbangan. Bertanya lom ni sahabat, ya Rasulullah, man mihana merumpak kamu bak timbangan ho kamu jak. Lun preh gata hai sahabat lun, hai umat lun, ide di kerungkal kau sari. Maka orang yang cinta ke Nabi, bahkan meninggai ke dalam keadaan sayang ke Nabi, nepreh li Rasulullah singa bak kerungkal kau sa, kal kau sa, kal kau sari. Nah, ikan keli orang mana ikan bak bulan maulid sayang tem kanduri mudah rezeki, mudah rezeki Nabi le Tuhan metemeng lah jeb, kan metemeng jeb ia kerungkal kau sari ba ujung titi, ba ujung titi sinan minuman sokuh yang mati dalam cinta ke Nabi, cinta ke Nabi. Ho, kejihkan gebi dum kemenangan dalam syurga Jannatul Firdausi, syurga yang tinggi hana bandingan, syurga yang tinggi hana bandingan. Aja tujuku pukare meregi tere mere dil gere, oh mere mister wa mere mi tere. Bele nampum le ana tapi lagu-lagu gede nampum. Marono tengku ailo anci. Atau urung tanyo mi kena lagu India jaga tengok ke. Dah, yang perlu tanyo, so yang meninggal dalam keadaan gecinta kepada Nabi, maka urungnya akan tambang syurga saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan baru mangat tak pegah haba. Buno lam lam plu. Nak mengai, nak mengai. Dah, nyo malamnya tanya tak kenal ile Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka. Adik-adik naturi Nabi Muhammad ne? Nabi getanya bernama Muhammad. Muhammad, Nabi Muhammad na ayah bernama Abdul. Abdullah na ayah bernama Abdul Mut. Abdul Muttalib na ayah bernama Hashim. Hashim na ayah bernama Abdul Ma.
Abdul Manaf na ayah bernama Ku, Kusay na ayah bernama Mur, Murrah na ayah bernama Ki, Kilab na ayah bernama Gha, Ghalib na ayah bernama Fi, Fi pu yang Fihir pu, Fihir, Fihir na ayah bernama Ma. Malik ladun umit o ma'om itu. Oh tu. Malik, Malik na ayah bernama Ma. Madar, Madar na ayah bernama Kina. Kinanah na ayah bernama Khuzai. Khuzaimah na ayah Mudri. Mudrikah na ayah Il. Ilyas na ayah Ni. Nizar na ayah Mu. Muzar na ayah Ma. Ma'at na ayah Ad. Adenan, luar biasa ni. No cereng-cereng tanya, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ku teh tu uli anak-anak mi mama-mama tahu dia likun luar biasa wei. Adenan na ayah bernama Addi. Addi na ayah bernama Adri. Adri na ayah bernama Muqawwam. Muqawwam na ayah bernama Nahur. Nahur na ayah bernama Ya'rab. Ya'rab na ayah bernama Yasjub. Yasjub na ayah bernama Nabit. Nabit na ayah bernama Ismail. Ismail na ayah bernama Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad mesambung keturunan, mesambung ayah sampai bak Nabi Allah Ibrahim. Dah selanjutnya Nabi getanyo na mama bernama Ami. Aminah ibunda yang melahirkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad na mama yang kedua. Nah, adik-adik yang mengasuh Nabi, menjaga Nabi, tapi hana gebi susu ke Nabi, sonan ibunda Nabi yang kedua, Ummu Ai. Aiman kan I love you. Ummu Aiman. Ummu Aiman adalah ibunda Nabi Syed, yang menjaga merawat Nabi. Tapi hana gebi susu ke Nabi. Ummu Aiman yang kan nama asli ne. Nama asli Ummu Aiman adalah Barakah Al-Habshi. Al-Habshiyah. Kemudian Nabi Muhammad nama yang kelhe, yang geasuh Nabi, gerawat Nabi, gedidik juga, gebi susu ke Nabi. Tapi hana trip cuma lhe uro sagai. Sonan mak Nabi yang kelhe, Suwaibah Al-Aslami. Al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah adalah hamba sahaya Abu Lahab. Selanjutnya Nabi Muhammad nama yang keput, nah, yang menjaga Nabi, gerawat Nabi, juga gebi susu ke Nabi. Sampai Nabi Muhammad umu petun sajan ibundanya. Sonan mak Nabi yang keput Halimah Tusadiyah. Tapi mamak-mamak bunuh watelung tanya kan, adik-adik namahi agak susah baca jauh. Sanggih hilung salah tanya yang menang. Lum yang lum balik pertanyaan, lu yakin pasti je jawab. Nuh mak bah. Adik, coba jawab siapakah penyanyi dalam lagu di bawah ini. Lu yakin pasti je nuh mak. Kena yakin lagunya. Menyememang hantaten janji palsu betabi. Sakun, sakun. Nuh, kan betul pertanyaan, bunuh salah tanya lu mahi hanya jawab. Nah, pertanyaan yang kedua, siapakah penyanyi di bawah ini? Kena yang ke lagunya. Buka pintu han elon lon nasulo han lelon. So, so. So, so apa cunya, pacunya. Anak getanya mak yang bani, tetanya yang artis ge gede geturi. Tetanya yang apa cu geturi age apa cut ge. Tapi tetanya yang mak Nabi yang kedua, yang kelih kambingang bacut. Dek, tanya silakan teturi nama-nama artis. Tapi jangan sampai ibunda Rasulullah hana tanya tu malay dengan Nabi singa. Kak, maka tanya wajib turi. Sebenarnya ini adalah kewajiban ayah-ayah tanya. Dan lu hirum bacut malamnya kan ibu-ibu hana kak. Jamaah. Oh, jamaah. Lu hirum bacut malamnya kan dumno jai urinam, dumno uragam. Oh, kau ragam yang lain. Kami musibah apa? Kau almarhum? Gimana? Kadang almarhum main-main game perang-perang di kadang bagede. Kau almarhum di rog. Kemenang. Biasa ragam nang sibuk. Ya? Uro sibuk kerja, malam sibuk main game.
ya banyak di mana-mana biasa. Nah, si kadang-kadang sibuk mempekerjaan. Nah, memang nak. Tapi mama ayah yang dirahmati Allah, sesungguhnya hukum taputuri Nabi Muhammad ke anak getanyo adalah wajib. Dan kewajibannya wajib kepada ayah. Pegahlah kitabnya Anatut Talibin bahwa inna awwala ma yajibu 'alal aba ta'limuhu ayil mumayyiz. Sesungguhnya pun-pun wajib taputuri ke anak yang kewajibannya terhadap ayah adalah puturi Nabi Muhammad. Pajan taputuri Nabi Muhammad ke anak segolom tapurno sembahyang ke anak. Segolom tapurno puasa ke anak, bahkan segolom taputuri Allah ke anak, wajib taputuri Nabi Muhammad ke anak. Ni uban kalian mak. Segolom taputuri Allah ke anak tu wajib taputuri Nabi Muhammad ile. Karena Nabi Muhammad yang basyariat, lewat Nabi Muhammad tanyo taturi Allah. Maka mak, ayah nyolah kewajiban yang sesungguhnya yang tanyo tanggung oleh wali murid, tapi kage tanggung le gure yang semebet anak tanyo. Kaoleh karena demikian berterima kasih dan bersyukur tak kepada Allah. Lewat lisan gure katanyo, lewat lisan tengku dan ustaz dan ustazah katanyo, selamat anak tanyo, selamat tanyo daripada beban yang harus tanyo tanggung. Maka oleh karena demikian, begat-get hati teh ke gure yang purno anak, begat-get prasangka kepada gure yang purno anak, insyaallah anak tanyo mu bahagia, tanyo pun selamat dunia dan akhirat. Dah, selanjutnya adik-adik tengku-tengku yang dirahmati Allah. Nah, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eh Nabi mantang sampai payah taturi anak-anak Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad juga payah taturi. Pakat li annahum sadatul ummah. Karena anak Nabi Muhammad adalah pangulai tanya. Setelah Nabi Muhammad wa ba Allah, anak-anak Nabi Muhammad adalah pangulai kita. Ya, biasa adik-adik tu'uh lagu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Sambung. 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ya, luar biasa. Ini anak-anak ngaji semua memang luar biasa. Maka mak yang ke anak ni nak jabut cara pergi. Ronuh bi semangat dan dukungan kepada anak min untuk jabut. Ya, mama-mama yang carang lagi yo. Tapi kadang-kadang nasi mama-mama di rumah, waktu giu kan bapa anak ke adik, coba kan siga selawat ke Nabi kahje. Coba kan siga lagu anak-anak Nabi hanje di. Lagu apa cijet? Adik mak lagunya je. Lagu apa? Lagu aku masih ting ting, masih saja ting ting. Nya lagu je. Pak dengar lagunya bah HP mama ai. Siapa dek bu nenek ai. Sebab nenek otak dengar lagu ting-ting yang rasa roh macam ting-ting gede. Padahal tidak umum kau mutum-tum tadi. Ya, maka mama dekatkan anak tanya dengan Rasulullah secara pelan-pelan. Rasulullah itu adalah idola tanya. Jangan sampai hati tanya kosong daripada mencintai Rasulullah. Allah sendiri memuliakan Nabi Muhammad, mengatakan bahawa Nabi Muhammad adalah contoh tauladan idola bagi kita yang bersama. Maka hantamang syurga semanteng yang hana Nabi Muhammad dalam mati urungnya. Tidak akan masuk syurga siapa saja yang di dalam hatinya tidak ada Nabi Muhammad. Hantamang syurga. Tapi boleh jadi nak orang yang tamang syurga, amal dia sedikit tapi Nabi Muhammad selalu dalam hatinya. Pernah dalam sabah wate Rasulullah tengah berkhutbah di masjid. Rasulullah tengah sampaikan masalah agama, tiba-tiba datang sidra orang badui. Sidra orang maaf gasian, rumah ke daerah bukit-bukit. Nabi dengan sampaikan tausiah, tiba-tiba ibu dah tu urung agam yang tidak dia tanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, urung kapi tahudu. Apa kau muna urung agam yo? Rasulullah tengah berkhutbah, tiba-tiba ibu dah dia tanya. Ya Rasulullah, mata sa'ah.
kapan kiamat? Urang kata he mandum, hai hai uragam. Nabi dengan pegah masalah pula en kok tiba-tiba tanya kiamat. Akhirnya Rasulullah menjawab ba uragam bunu, hai urang agam. Ma a'dattalah. Dronuh nu tanya pajan kiamat, putra yang kana pusiap nu hadapi kiamat ente. Dijawab le uragam yan, la ya Rasulullah, hana lung pusiap masapa pi ya Rasulullah? Ibadah-ibadah lu ke biasa-biasa. Ana lebih-lebih pina si kadang tinggal-tinggal. Tapi kok bisa runa tanya kiamat bak lun? Putra yang kena persiapkan. Lun hana lun persiap sapu ya Rasulullah. Tapi inni uhibbuka ya Rasulullah. Lun hana lun persiap sapu ya Rasulullah. Tetapi lun sangat mencintai dron ya Rasulullah. Nama dronu sabi-sabi lamati lun. Akhirnya nakili Rasulullah. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang pada hari kiamat nanti akan bersama orang yang dicintainya. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Akhirnya menangis urang agamnya dan mansaboh masjid watenya menangis mandum-mandum. Karena para sahabat sangat mencintai Rasulullah, maka tanya hendaknya juga mencintai Rasulullah. Wahai Maulana, bagimu puja. Jid lagunya. Jid Puhan Jid mam lagu pre. Ku memujamu melalui lagu nada indah merayu, oh wahai Maulana, senandung sitra. Ku memujamu melalui lagu nada indah merayu, oh wahai Maulana, namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tiada hari berlalu tanpa sabdamu, tanpa sayangmu. Oh, begitu pula cinta suciku selalu saja menyerta kami, hanyalah umat terakhirmu. Sayang padamu, tak seorang pun dapat mencegah cintaku kepadamu. Ku memujamu melalui lagu nada indah merayu, oh wahai Maulana, wahai Maulana. Tapi hai entik dah sambung lompol hai malam ke ni. Jadi tanya senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mak adik ayah dirahmati Allah. Ya tak kenal Nabi le agak lebih dekat. Ya, tak kenal Rasulullah agak lebih dekat. Rasulullah adalah sidro manusia pilihan Allah. Akhlak cukup good, rupa cukup lagak dan kelakuan sangat indah. Nabi Muhammad bahun yang kemang rembang jenjang put sago, kulit Nabi yang licin di aso bagaikan bungong jempak. Kiban indah Nabi, iruh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Itu air keringat iruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad putra alam yang nak hebat bah Nabi Muhammad, ibabah Rasulullah jitku ubat. Pernah bahasa bahwate ketika dalam guha, Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Watenya adalah Rasulullah rencana untuk hijrah Madinah. Tiba-tiba Rasulullah dan Abu Bakar nepiuh dalam guha siat watenya. Ketika tuh dalam guha, maka Rasulullah cukup kelelahan dan akhirnya geih dalam lumung Abu Bakar.
Geeh lam lumung Abu Bakar, ulai Rasulullah pas berada iup muka Abu Bakar. Ngeeh lam lumung. Tiba-tiba dalam keadaan lagenya rupa Abu Bakar tijoh imata ne atih pipi Nabi. Bantijoh imata hut atih pipi Nabi menjaga ati Rasulullah nekun ba Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, pakan gata takli Abu Bakar. Pakan gata taro imata Abu Bakar, apakah drone kamu lai temakut ngikut ngelun? Kamu lai ya neh kamu lai rasa khawatir ngikut ngelun hijrah saja lun? Pakan ngeklik. Ne jawab li Abu Bakar, kan ya Rasulullah. Lun klikkan karena lun ya ya Rasulullah. Lun klikkan karena lun cemaskan karena lun takutkan karena pula ini ya Rasulullah. Man pakan dah klik? Lun klik ya Rasulullah karena mbak lun putin sakit. Eh, pun sakit kata. Sakit tak jaro lun icoh liulu ya. Ha? Kau icoh liulu ya? Akhirnya li Rasulullah ni tanya untuk mbak uli. Rupanya dalam guha nasabah uli ya. Yang cukup trip ka di preh-preh Rasulullah pajan ne singgah lam guhanya. Sangat rindu ka ulianya kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah tanya ba ulu, "Hai ulu, pakan kacoh sahabat lun Abu Bakar?" Ijawab le ulu, "Mano ya Rasulullah? Ilung ko trip ka lung preh-preh ro ne lam guhanyo ya Rasulullah. Ilung ne kalan buno wajah ro ne kiban hi urung tuhanyo ajarom gawang-gawang tat." Rupanya Abu Bakar wate gedua besimpan Nabi geput-put Rasulullah karena langguha tu uang. Geput ngeja. Neput Rasulullah, neput-neput karena dalam guha su uang. Jadi dengar geput-put mana leulia ya jenguk rablah nun kiban. Hi Rasulullah bayi jenguk leulia kepada ngenjaru Abu Bakar. Duduk leulia ya jak rablah wia ketika jak rablah wia Abu Bakar geganto jaru geput rakno teman. Jadi pegah di leuluk ya Rasulullah, jaro uragam yo yang pada leuluk jenguk kena jaro gawang-gawang lu jenguk kena ro nopim gawang-gawang de gelok mulung catok de tiga. Lu catok lu mayang ya, mana sengaja ka kena ngego. Akhirnya itambang lah bisa lam jaro Abu Bakar. Jadi gara-gara bisa yang kaitamang dalam kulit itambang lam aso lam urat bak geputun rasa sakit li Abu Jahal, li Abu Bakar. Tijohlah imata hut atuh pipi Nabi. Akhirnya gekeli Rasulullah. Oh, menyemenan bakno jaro. Gecoklah jaro Abu Bakar. Necok ibabah Rasulullah yang mulia. Nepeduk bak jaro Abu Bakar. Pulih lam seketika. Nyanban ibabah Rasulullah. Beda dengan ibabah tanya kan? Nya ibabah tanya terudah hati-hati kau. Mumpurai hati-hati kau. Itu yang lego, kau pakai menaki ni apa ni kena ibabah tiga abdi ke pak ni ibabah. Ibabah Rasulullah je ke u. Ibabah katanya ada tepu meja pi. Nah, maka nyamban hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu bapa yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad akhlak cukup god. Akhlak Nabi sampai Allah ni agung-agungkan dalam Al-Quran bahawa Nabi gedadhan akh. Lagi kisah yang adik baca bunuh watai syarihil Quran ketika di Taif. Kanya datang Nabi Muhammad kedih yang laki perlindungan bak bapak bak saudara gemandeng yang bernama Abdul Yalil. Ibnu Abdul Yalilnya adalah mantang roh dalam keluarga Nabi yang cuma kaji bacut. Tapi mereka di Taif, mereka itu kaji kururung hebat ini. Kajet ge pangule suku ini. Datang Nabi kedih Utaif. Ya laki perlindungan bak paman ge. Tahu-tahu yang truk kedih. Gejawab oleh paman. Hai Muhammad. Karakter kepak Muhammad yang lain. Jauh-jauh engkau datang ke Taif Muhammad. Hanya ingin mengatakan bahawa engkau adalah Rasul. Pulang Muhammad. Pergi dari rumah. Ini usir Nabi Muhammad dari rumah Abdul Yalil. Hingga ketika Nabi diusir, Nabi Muhammad berangkat nicok silok-silok nepakar kawan-kawan bantruk nutebit dari lorongnya Taifnya dilempari dengan batu dan sebagainya. Kanya akhirnya truk malaikat Jibril wate sa'ahnya gepegah dalam kitab Sahih Bukhari. Hingga waja'a malakul Jibril, datanglah malaikat Jibril niakkeun ban Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ya Rasulullah." "Assalamu alaikum wahai Rasulullah."
Allah telah mendengar innallaha qad sami'a qauma qaumika laka wa ma ruddu 'alaika. Hai Muhammad, Allah telah melihat, Allah telah mendengar apa yang dilakukan oleh masyarakat Taif. Hai Muhammad, Allah tahu apa yang mereka lakukan. Wa annallaha ba'atha 'alaika malakul jibal, malakal jibal. Jadi ini pegah lima malaikat Jibril. Muhammad, Allah nan utus nyopat malaikat penjaga dua buah bukitnya. Litak murahu bima syita, supaya engkau perintahkan Muhammad apa yang ingin engkau perintahkan. Mudruk tu malaikat penjaga dua buah bukit. Gedau dika Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi Allah. Nampakah ahli malaikat penjaga bukit yang ini malakul jibal. Wahai Rasulullah, aku adalah malaikat penjaga dua bukit yang besar ini. Lita murani bima syikta, supaya engkau perintahkan aku apa yang hendak engkau inginkan. Perintahkan Muhammad. Lau syikta lautbiqadna alaihim al-akhshabain. Muhammad, aku tawarkan kepadamu. Kalau engkau mau Muhammad, nyan dua buah gunung yang besarnya lung timpukan kepada mereka. Nak meninggai mantabok gambu. Nyan ban gebi tawaran li malaikat penjaga dua buah bukit. Namun apa jawaban Rasulullah? La ya malaikat. Wallahi la. Jangan malaikat. Pakan? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu saya ini Rasul. Kalaulah mereka tahu, mereka tidak akan melakukan hal demikian. Malah Nabi mendoa, semoga Allah mengeluarkan dari rahim mereka, dari sulbi mereka, orang yang akan beriman kepada Nabi Muhammad. Coba kalian kibat akhlak Nabi. Nabi pada dalam keadaan lagi nyan hana trip balih meninggai mantang Bunda Khadijah. Hana trip ahliannya Nabi balih meninggai mantang Abu Talib. Paman yang sangat dicintainya. Paman yang menjadi orang yang melindunginya. Balik meninggai mandang orang-orang yang sangat membutuhkan li Rasulullah. Kembali Nabi Wadidruh nejak bak saudara. Kan malah idrimang li saudara. Tapi diusir. Coba kalian kiban misak dayi hati dan yang pasti pecah. Pecah hati itu. Ho yang kajak hana sotung. Begitulah Nabi bak jamun gak kiban gak bak ajaran agama hingga truk kuno bak getanya. Nyanban akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhlak ini luar biasa hingga Allah berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya perdana kali Allah Taala dalam Al-Qur'an, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Hai Muhammad, itu rahmat Allah paling besar kepadamu karena engkau lemah lembut Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau seandainya engkau itu enggak sabar, kalau seandainya engkau itu gegabah, hai Muhammad, enggak sabar, hatimu enggak baik, mereka pasti akan lari daripada kamu Muhammad. Cobalah kalian. Maka karena Nabi godadat akhlak, maka urung tamang Islam berduyun-duyun. Nyolah hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu bapa yang dirahmati Allah, di akhirat singa nepega sesuatu yang sangat besar di atas timbangan setelah iman dan takwa adalah itulah akhlak yang baik. Ma asqalu alal mizan ba'da taqallah min husnil khuluqi. Tidak ada sesuatu yang paling berat di atas timbangan setelah takwa selain daripada god akai. Hingga dalam hadis yang lain dipegah oleh Rasulullah putra, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluqi. Sesungguhnya kebanyakan penyebab itamang urang lam syurga, yang pertama takwa, yang kedua god akai. Hingga bapa masa Bani Israel, ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah, bak masa Bani Israel nasiro perempuan, dia adalah pelaku atau jidakeng kupu-kupu malam. Seorang perempuan yang berzina wate malam. Sebenarnya kata-kata kupu-kupu malamnya hanya tak kule katanya. Pakon, karena yang sunnatullah menyana urung berzina apa yakun.
Nyana urang yang mencuri harta rakyat koruptor hanjeukeun koruptor pancuri bae dakeun. Bae uronyo teu dakeun koruptor tang higa becut. Tentang pahala-pahala nainan teu dakeun koruptor. Kibanci pancuri bae dakeun. Menanci urang yang pelaku zina hanjeukeun kupu-kupu malam. Nyata kupu-kupu malam higa becut tentang. Dah, jadi nasira perempuan dia adalah ialah kupu-kupu malam dan pegah guna. Amalnya tidak ada kebaikan hana yang buat sabe-sabe dalam keadaan berzina uro dan malam. Tapi bak sabah wate, wate guo dari bunga, gekalalah iup bak kaya na seekor anjing yang kehausan. Sabah anjing yang kehausan idu iup bak kaya kagrah kata set lidah-lidah. Akhirnya le perempuannya disut sifat turak belahwi, dicerung ialang mon, dibi ke atas. Tapi dipegah karena rahmat Allah perempuan yang get akai neputa mang syurga gara-gara putra gebi ke ase yang gerah. Maka dari inilah penyebab tamang syurga kebanyakan urang tamang syurga gara-gara get a get akai. Dah selanjutnya hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, maka begot get akai adik-adik santriwati begot get akai na dengana santriwan anu-anu agama teu balik bege-ge akaina dengana adik-adik ai yang ateu balik na sayang ke makna na sayang ke ayah, coba baca siga doa ke ayah dan mamak kiban. Rabbighfirli nah yang kagura rabbighfirli warhamni wajuburni lagawayan nyen doa semayang. Rabbi ghafirli wali walidayya wa man kana qayyani sami Allah ha mantap nyemhi nabi abih doa. Dah ibu-ibu bapa yang dirahmati Allah, maka adik-adik bugot akai yang anak-anak agam bugot akai. Nah dengar ni, orang yang paling got akai, yang paling tong Rasulullah urokia kiamat. Nah, maka buka got hat akai. Dah selanjutnya tungku malamnya nu pegah pesan Rasulullah lebacut. Ya, malamnya tungku nu pegah pesan Rasulullah kepada getanya umat. Apa pesan Rasulullah di antara lain? Di antara lain pesan Rasulullah kepada putra, idza laqitahu fasallim alaih. Ketika bertemu dengan sesama muslim hendaknya mengucapkan salam. Assalamu alaikum. Tak. Kemudian hadirin sidang jemaah pendengar yang dirahmati Allah, getanyo menye berumpuk dengan sesama muslim geyu mumat jaro. Nyo dengar baik-baik. Geyu mumat jaro urinang sabe urinang, urang agam sabe urang a. Urang inang dan urang agam hanjut memajaro secara langsung. Tapi kibancit talapik dengan ijab. Hanjut nyo bahaya kadang-kadang tanyo yang muda-muda, kadang-kadang di rumah kula atau luar kate bersalaman langsung-langsung nyo hanjut. Pakon gekeli Rasulullah dalam sabuh hadis li ayyutina ala ra'si ahadikum bimikhyatin minan nar. Gecok labang sinuk daripada neraka yang kasukum warna merah getop la mule tanyo. Lebih getop ngelabangnya daripada tamat jaro perempuan yang hana halal bagi getanya. Maka perempuan hati-hati nak. Wate bersalaman dengan guru, dengan siapa saja, lapik jaro dengan kain bek langsung. Pakan dosa. Bila seandainya yang tamu mat jaro kadang-kadang urung ikut tanya muda, tanya pi muda, tanya pi agak cantik, yang mat jaro pi urung agak ganteng, yang terjadi fitnah. Bantamu mak jaro assalamualaikum ustaz kadang. Waalaikumsalam. Bantamu mak jaro tanyo pi agak cantik ustaz, pi agak ganteng bang mak jaro truh lah sagala alamati. Bantamu mak jaro kumsalam truh lah sagala. Kada usah dua kali. Dosa mak jaro dan dosa gara-gara terjadi fit. Nah, selanjutnya Nabi Salim menyengen urung tuha, urung yang saleh, sunat tacum jaro urung saleh. Nyuk-nyuk kalah lengan kuih lah gosang kepala otak.
Ya kalau lengan kuih sang kuih lapih ya, melapih-lapih lom ya. Dah. Kalian kena uke mandum-mandum. Dah. Adik-adik jawab ni uan adik-adik. Adik-adik. Najak buat mandum ya ino kan. Nah, cici sambung tiga ayat dan aku baca. Nak semangat baca tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sambung ne. Mantap. Mana agam. Sambung ayat yang aku baca. Atuk lelengan kuih lo. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mantap nak jabut. Mama-mama nak jabut ma. Nah. Cita teh tiga. Ni adik-adik sikalan mak ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Ye kau. Dah. Tunggu tanya ngayo ba mama-mama awak ro ke mama-mama aman. Dah, adik-adik, mama sebenarnya kon hanji ke? Mama-mama Malay ke? Bra aju Malay ke? Adik-adik jabut berjemaah berdoa kurung cik. Nak dengar? Sabi-sabi berdoa kurung cik. Tanya kan mak onu mama-mama oh jamaah. Belele ngan kuih Mak getanyo kan Saleh ngan Hana Saleh tanyo nan tepat. Tuan bak tak pegat masjid mak lulu. Tuan bak tak haji tiap tahun. Tuan bak tak umrah tiap bulan. Tuan inan Saleh tanyo. Getanyo je ke anak yang Saleh bak tak. Bak na tamu doa kurung syik tu. Maka wata kekun waladun salihun yada ulah. Anak yang Saleh adalah anak yang namu doa kurung syik. Maka tanya mak Saleh tu. Arti Saleh pun tak? Sabilah majlis taklim tanya. Nak pegawai-pegawai masjid turut menyumbang. Nak anak yatim surut tak santuni li tanya. Ubena kebaikan mandum tak lakukan. Tapi kurung syidro tutua tam doa. Nyan tanya golong Saleh. Nak dengar adik-adik? Adik-adik? Tanya Saleh dan Hana Saleh tergantung bakna tam doa kurung. Benam doa mandung kurung si. Dah kembali kepada yang dah pegah puno. Menyemerumpok ne dengan ibu-ibu yang Saleh. Kalian yang perempuan cum jarum. Nah dengar ne. Merumpok dengan ustazah cum jarum. Pakon karena bak urungnya nak keberkahan. Dan getanyo maaf cakap. Tanyo sunat ta cum jaro urung malim dan urung Saleh dan makruh ta cum jaro urung yang kaya dan urung yang na jabatan tapi Hana Saleh. Ini hati-hati. Ini kebanyakan tanyo takala remaja-remaja dum wate merumpok dengan alim ulama kadang-kadang hai tu pucum jaro. Salam ge biasa tapi kadang-kadang lagi maaf. Wate merumpok ngau urung yang berpangkat ngau urung yang menjabatan tapi Hana Saleh icum jaro gre. Nyan gepegah makruh. Bahkan gepegah so yang jamaah kabeh karu lagi komplit lom lego sang. Jamaah. Jamaah. Dek duduk anak soleh. Duduk anak soleh. Duk yu. Soleh kan duk yu. Bek karu-karu pak wa nak pegah abah le hati. Bek karuka. Nuh, dengar bacut. Mak, tanya ke pegah sunat tacum jaro ngurung Saleh. Teta salam tacum jaro sunat. Mekruh tacum jaro ngurung Hana Saleh. Karena na pangkat dan jabatan lelaki maaf. Uronyo tip salah dumbut tanya.
Oh merumpok dengan alim ulama hanagak tak salam biasa mudah-mudahan. Tapi kadang-kadang maaf, waktu merumpok dengan orang yang kaya, hebat, menjabatan, tak cum jaro, yang cukup ruloh kan. Jid agama ada. Arti lirah kiban, so yang takzim kepada orang karena harta, karena pangkat jabatan, zahaba sulusa dinihi. So yang takzim kepada orang yang mempangkat dan jabatan, kon karena soleh, nyo gada dua perlehe agama tu. Hati-hati bu. Uronyo tanyo kan, wate merumpok dengan urung saleh, hana menan tamah dah usah. Tamah jaro biasa. Tapi wate merumpok dengan bapa misalnya, pak camat, pak gubernur, pak bupati, pak presiden, god kedih tak salam. Nyam nyo tak hormat urung yang kan karena saleh, tapi karena pangkat, hati-hati. Nyam jid kebahaya bagi agama tanyo. Gada dua perlehe agama. Tak masalah bunuh kebegah dari Rasulullah putra. Iza laqitahu fasallim alih. Ketika bertemu dengan sesama Muslim, tak ucapkan sah. Selanjutnya adik-adik, wate tajak urumoh gob bi salim. Nyomono yang gak ajar kali Rasulullah. Kemudian wate tajak urumoh gob, tak totok pintu sip lehega mentang. Kalian kena adik-adik, tu urumoh gob totok pintu. Assalamualaikum. Yang contoh na urung, nyom mesti hana urung. Tetajak ka hana urung. Tok-tok tiga tu. Assalamualaikum. Yang contoh na urung. Tiga tu. Assalamualaikum. Mesti akan hana urung seot. Nyan tanyo bek li ada nginan. Cok silap-silap baju yak wo ju. Bek lada murung watajak rumah gop. Tok-tok pintu. Assalamualaikum. Oh hanai. Yang kedih bak jenila ke ajak. Ya kedih banjinila kadang tengok ni. Rajinila jenguk tu dalam. Assalamualaikum. Naurung. Yuhu. Yuhu dalam kamar go. Igo kadang tengok. Tengok. Yuhu kajaga go. Ja rumah go benar sopan san. Santun dan tajak rumah go dengar adik-adik. Nyo pesan Rasulullah adab akhlak. Ja rumah go bek tadang pah ike pintu rumah go. Pakon hanya tadang ike pintu rumah gop, takut-takut wate gepehah pintu, duh asor rumah gop bak mata tanya. Kadang-kadang naik dalam, maaf cakap, kadang dalam nak ibu-ibu yang tengah tehah pakaian macut kenung, tuk bajai-bajai monster, duster peranan. Tuk bajai duster kata dua papa menau luar, pali hitam kudih lah. Gedugu tipi geroban, dah buka pintu, kadang-kadang kaduh aurat burung. Maka wate tajak rumah go bek tadang pah ike pin atau kadang-kadang wate tak buka pintu duh urung agami dalam kadang-kadang ngan luwe SD luwe merahnya hana tamat-tamat SD go ya nah kadang-kadang ke luwe merah pempus peluang kena ke peluang gede ke dalam rumah sini kena agak tuyul gede maka wate tajak rumah go bek tadang pah ike pin kibancit misalnya pintu di samping tadang tok-tok. Assalamualaikum. Hana kejawab. Tolong. Assalamualaikum. Hana kejawab. Assalamualaikum. Hana kejawab. Berangkat. Ya Allah. Bekli tadang inan di ke rumah. Rumah kau. Nyan pesan Rasulullah. Maka tanya benar adab, benar akhlak. Bek sampai tajak rumah kau. Tak tok tok ju pintu ban yang galak. Tak hana buka. Bak-bak jenila tajak. Tak tok tok. Nyan hangebi. Nyan tanda hana got ah. Yang kedua dipegah oleh Rasulullah putra wa iza da'aka fa ajibhu. Bila seandainya tanya diundang legok tajak. Nah dengar adik-adik mandum. Nah, di ketika tanya diundang legok ta tajak dan tajak bak gop juga benar tata krama. Diundang pesta wajib ja. Baru hana tajak miyo tanya berhalangan sakit atau dan sebagainya. Kemudian jino yang jika masalah ibu-ibu itanyo ronyo diundang legok takun insyaallah tapi lamate hana rencana aja nyan insyaallah yang tanyokeun hareup. Nang dengar ibu-ibu. Anak minyo ane depeum tau bu ni. Itanyo diundang legok bak pesta. Kak neja bak pesta lumbe, bak pesta tinya lumbe, ne hadirinya insyaallah takun. Oh takun insyaallah nanit late ha e uja airoku. Nyan kun insyaAllah nyan harim. Yang dengar ibu? Maka kibancit benar rencana mantap untuk nak tajak dan takkan insyaAllah baru. Hana dah usah dia.
Ka, kemudian menya diundang tanyo kanduri sunat. Ya sira uragam pegah bat dia, bu nelangkah rumah long ba. Nan sunat sinya long sinya agam. Oh, mailon kali sunat. Ai long kali haji. Nyan tanyo sunat ya menya ba acara yang di luar pernikahan. Tapi menya acara pernikahan diundang wajib saja. Ka, jino masalah ji wate tanyo tro ba tempat pesta nyan inan juga bena adab tanya. Kiban bena adab ketika tajak bak tempat gob yang pertama lebih-lebih tanya perempuan jangan bersolek ala jahiliyah. Itu dilarang oleh Rasulullah. Maaf cakap kadang-kadang tanya kan yang pesta gob yang mengkawin gob tapi yang hidara barukah tanya. Tanya bantadang yang bertempat kado-kado yang cedak rumah darah baru. Aku pun kena luar. Rupanya darah baru di dalam. Tapi nak darah baru lain di luar. Kamu soleh inan cik hapi sabar. Dan kadang-kadang live belum tanya lo bangun. Hai, hello guys. Kiban gak hina gak hina? Ino hana gak hina dia memutuh gak? Duh inan. Jadikan, nyan dah usah tanya. Pakon, karena tanya, tak solek-solek ala jahili. Kadang-kadang maaf cakap, tak kalian anak yang gadis-gadis. Ino kan mata, ino kai yu-yu, geurung balumpuk tiang listrik. Ino ratuhnya kamera merah, geli klok lemi agam tau. Boleh mata kalah ginyo, boleh mata gege piampu kedimanan. Duduk, inambah pesta. Nyan hanggebi solek ala jahili. Hanggebi. Pegah ibu-ibu, bak anak-anak tanya. Pegah ba ane-ane darah tanyo ba ane adik gadis tanyo ba adik tanyo bek solek-solek ala jahiliyah dah usah. Ka, kemudian ketika tajak ba pesta ibu nyo penting bagi kena diundang sidro sidro aja. Bek diundang sidro ate tajak tujuh tu. Ya ba pesta go tujuh tu tajak ba pesta go pajuh bumu tujuh bawa pingan awate sedekah 5 ribu rupiah. Nya hanji ibu. Pakan hanji sedekah bak tempat pesta nyan adalah sedekah mukabalah. Kiban sedekah mukabalah tunggu urung ada pegawai pesta nak harapan ke setidaknya kali ada pegawai pesta kadang nanti tanya dari sedekah-sedekah eh dan bayi utang-utang nyan. Maka oleh kerana demikian dia tajak bak pesta ma jok sedekah ke gop. Lu tak payah bu, boleh tak jok? Bek tajak bak pesta gop tujuh tu dia sedekah nyan. So peng sirbe sepo tujuh ribe. Tajuk tu ke poi. Makasih ibu. Bu tujuh bopingan dapat jauh. Baik. Kemudian tajak bapak pesta gop. Sampai tu bawa makanan-makanan gop. Kadang-kadang tanya dia tajak bapak pesta. Cok bu lulu ke dek. Buh bunga ngot lu. Buh si mana. Buh kot si leleh krek lu. Aku fikir leleh krek. Man leleh krek kot si. Rupanya si krek kot si. Wah krek bahorang kubu ke. Lih buh katalah. Bahorang kubu ke kawanya. Macam bocok ii aku wajib duduk kudih ke habis ke tinggal ibu inatnya. Dah usah dia. Olehnya maaf cakap belum. Kadang-kadang di antara tanya ibu-ibu. Waktu ajak apa pesta gemetas. Kena tas tijiknya. Nyan curiga dia. Nyan putra agak mecah. Yang pernah rencana cua baitik kau. Ibu, pakan hanya terbatas. Kadang-kadang tempat duduk kau. Tanya apa tempat duduk dapat duduk tak. Mahanji duduk tu kau. Nyan ini kadang-kadang dia ke hana tepat. Hana got tanya. Maka oleh kerana demikian, ketika diundang legok tajak, dan bila seandainya han tajak, berawai terpegah. Baik takun insyaAllah, tapi rencana han tajak, dah usah dia. Menan hadirin sidang jamaah pendengar yang dirahmati Allah. Dah, selanjutnya para wakil Nabi, wa idhas tan sahaka fansah lahu. Ketika bu, natakalan anak-anak miyak yang kira-kira patut, tapi nasihat, bi nasihat, walaupun kan anak rata. Tanya sebagai wali murid, anak tanya tengah hipurno lego. Kadang-kadang ibi akhlak lego. Baik bengih tu. Baik takkan kah, baik kau uruh anak lu. Kau uruh anak roh kemantang. Nyan urung yang paling buruk di sisi Allah. Ketika ia urung yang bina sehat ke anak tanya atau ke tanya, tak kena tanya, hai, baik nuruh lu, nuruh le keluarga roh. Nyan urung paling buruk di mata Allah. Ketika anak tanya purno adab lego, alhamdulillah tunggu untung nan tegur lero nu mielung tegur ji hai dengo le karayu ji atau ka sering tak lung pemanja maka pemanja anak bahaya ibu. Tanya tak turuti apa yang diinginkan oleh anak-anak tanya mandung tajuk sama dengan tanya tengah tak ajarkan anak tanya bagaimana cara untuk tidak bersabar.
Maka ketika anak-anak yang perlu duk ta didik, binasihat kepada anak tengok lebih-lebih lah anak mi orang yang kau hai mak. Mak, anak mi uronyo kon minyo kon di tempatnya dumpat anak mi ku hai untuk terjaga. Maka mak, anak ibu-ibu irone beraya tak syukur kepada gure-gure yang pernah anak mi tino. Baik ni fikir mangat bau bubuk anak mi tungku kadang tengah bubuk sago ji kai mayang kai bau piah lam luang. Kai kli di tungku. Pakan. Kai bah kupiah lo ulam luang kai bah kupiah. Ya tungku hai. Anjir bah kupiah gop. Tau satu. Baik duduk lagi dengan ji cok-cok kese. Tengah kepipi yang berada kai kli rada tungku. Pakan aku tak kai cang punggung lo. Kai cang punggung rada. Kejap lah tungku rada hai. Baik cang-cang punggung gop. Tau satu. Tengah kepipi yang berada kai kli lah berada ikut. Tungku. Tak sakit tu ku pakar. Ku sakit igiti bolo lolong tunggu. Bapa lolo je megiti. Bejak tungku ya pegata. Hai ku pun kan giti bolo lolong. Hana tungku. Long fikir pae bono. Ku pae kah lalai luar kau. Yang ni emak kadang-kadang sihat dia juga gurek. Jadi bena sangkali drone mangat hat ustaz-ustaz ino bagi didik ino. Ah ni dengar yan. Hana mia bina hana dengar sapu aji. Maka ronuk berayut tak syukur. Gure-gure akan ketim nasihat anak tanya. Kagetim purno anak getanya. Kagetim bimbing anak getanya. Maka oleh kerana demikian bersayang ke gure. Bersayang ke ustaz yang purno yang bimbing anak tanya ini. Kak, anak mit yang perle tak purno mak. Kai purno legop. Alhamdulillah. Anak tanya kai tegur legop. Alhamdulillah. Baik mengek. Baik tayu ya urus gop keluarga roi. Nyan kahana got sagai tanya bak pandangan Allah. Mak, sini kalian kena sihat mak. Mama. Yang ceramah malamnya adalah orang yang kena support jamun bak balai-balai. Lun mak, malamnya lun ceramah di tempat drone. Malam singah lun ceramah di daerah Sigli. Sambung. Eh, kudih bulan sa baru habis. Umron kabeh mulut lung kalau habis. Macam mana mulut lung? Maka mak, lekem ah. Kalau ni apuduh roh, kalau ni apuduhnya macam-macam kan. Ulun tuan mak, untung na sodidik jamun. Mihana so didik sang malamnya mak gaduh bak bak cok HP sabah di bawah wifi api saya kada bak mati ke cok kemah ke gaduh menyan ke atau na yang parah lom kadang-kadang putra mak ngan ganja ngan sabu ngan macam-macam tu untung jamun na urang yang purno yang didik mak jamun watelon jabut mak gekeleu mi ulun tuan jamun balun khairuzan penami. Cok baje, cok ija krung, cok ija, jak bud kedih bak balai rumah masjid kedih. Bek bud naik rumah. Lum pegah bau mi. Kepa leh tak bud bak gop. Di rumah kau mangak dia tak bud rame-rame. No. Nyantau lah mahana juuh tak jak-jak. Gukulia minum tuan. Hanjit ni. Katamnya tak bud di rumah manja tu. Yang semua bud ada murid ayah tu. Yang semua bud ada murid umi tu. Cok ikra, cok kitab, jak bud kedih bak balai. Ilung asai kata pun. Cok leh umi lo ija krung minum bak babahu. Kepiah-kepiah hitam kambo sedui. Luwa-luwa Spiderman eh not out. Buka punggung lho. Cok ikrak lah ngetik. Getijik leumi ulun tuan kedih babalai kebah. Teruk kedih ke toto pintu leumi. Assalamualaikum tengku. Buka pintu leh tengku babalai. Waalaikumsalam. Oh, umi lah go. Pernah pakat umi langkah kena? Raya tak pakat tengku. Lun ni ajuk sinyak lun khairuzan tengku purna wajih. Nak jit kurum. Lung tinggal dia kena je kurung mai lung pun kau kurung dia. Alah ya permun yang bahasa urung doha. Gekele tungku babalek mi maka pun ya ajok sinyak ron kena baklun. Kamang ibu idih daya. Idih babalek roi rumah kamang ibu ke pun ya ajok kena baklun hanjit tungku. Menyelum pebut di rumah ji manjai. Hai tem dengar tu yang pebutnya ni murid ia hai panai dengar. Bak ron ni no hanai turi. Yo ikeron insyaallah ji kebut. Oh kagak mi menan mi gejuk tu lun babalai mak lu gejuk inan babalai ge keleu mi lun tuan tengku nyempat hana sapu na bak lun yang pertama lagi ke tungku nyempat sinyak lun khairuzat tungku pebut beje god yang kedua ge ke tungku nyempat ikra aji tungku pebut na aji yang keleh ge ke tungku nyempat hana sapu na bak lun ge me breh mak barang dua are peng ore berbe padu padu puluh ribe watenya gejuk ke gure hana sapu na ge pegah. Rupanya bu, getanya nak berkah ilmu ana,
tanya bicara tablo rida gure yang pernah mana makarone mak putra-putra nan mudah ke dai rumah bobo kaya ni baku ustaz ustazah yang pubet anak ino menan naboh rambut di rumah betek ka habis pajuh le nya kami ke di babale nya di padah na so pajuh di nan bro kroi ka juk ke di ustaz ustazah be nya datam na lantung bro dejo ke gure yang purno anak yang gegat tajuk naboh mamplam bai mubo yang gegat jak juk ku tengku yak juk ku ustaz pakot nak berkah ilmiah anak. Jadi zaman mak ulun tuang gekendel leumi, tungku nyopat hana sapuna BO nyopat ala kadar gejuk breuh dua re, gejuk pek urbe-urbe baju. Yang terakhir gekendel tungku nyopat awi. Awi kaya kelun tumui babah lu kapalo yang pau balung. Nyawi nyo mapah dah. Berangkat umilun giak wa tinggal di kamu e dah di balai wa tenyang kamu mentang tujuh mentang duk di balai tungku ke yalah e tengah tengah baca, tengah ijar macam-macam dum yang lain tengah ijar yang tengah ijar macam-macam Al-Quran dum. Nak tengah baca. Mimat tibareh ma. Ta tibareh ta, lam jiko bareh lu ma ta lu. Na yang kaki ku luka macam-macam lah dum tengah tengah ijar. Tiba-tiba mak tengah ijar-ijar nyan. Mu mati di lampu, cak mati lampu. Ban mati lampu, nangon tiro langkawan yang karayu ikul liji. Allah Akbar ikun. Ika moha nampu mentau bubur pakon ikun Allah Akbar. Ada yang tu, hai. Iroh ke pakon kakun Allah Akbar mati lampu. Ikul lingon, hai. Ka mati lampu, hana jadeh kabut le. Bikin pakon Allah Akbar yang kuikah nampu muka. Ka orang raya klin dia malam yang hana but le yang kabere. Yang asai ka mati lampu, kabere. Ada ino ka ganji. Kaku tengah lam support yan dua tu sengam hanam karuka keru tiba-tiba mak na kawan tiro paleh kaiji jika rayo ico on buku ramah-ramah ipu bulat-bulat mirhom duk langkawa rame syap irhom banirhom kenang ulun tuan puk bak mim tong ketu hai bemen serang-serang lam tupuk malam be kape balah ate lung kun bangun oi kabi buku kah dikre kupri tinoh me buku lo kapri kah. Kabi sikret be create ha bung hai cok sikret ramah-ramah lungrong di balah rupanya balung rong ka kena urul elok le urul MP kun oi ke ka pugak bangai wak ka bot tengku ke ge hambo kun tu di pihan dengo cok muku rom lem akhirnya malamnya murom rom tu ke depan ku lampu mentang len lam support ku depan ku dupung ku depan ku dupung ku depan ku dupung murom rom tiba-tiba tengah murom rom muhu di lampu blak hu lampu muduh di mandung bena tingkah ke tengku nan siro dengar nyo ha kang ui tengku ya yo pa siro yang rom-rom ha yang ui yang siro tiang kedua ha cok jerak ku cok jerak ku ha dia cok li ya cok li aku ui tengku rupanya yang je ke bengeh tengku konnya pucit na saboh un buku kang buliet god ke de ipa pah lam glah ikupi tengku ikupi kaipa temuka tengku tuku dengan sampo-sampo hai anak mentua ke lam suput malam ka kamu raya kling ah preh no preh preh no ku kundeli tengku balik ne balik ke biu balik tu ke balik 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 man tuju gecok tu kaya tikret sampo ta geju lima kundu mentua tat anak mentua nyo man tuju ku mia malim je ke aulia tuju tapi mia batak kena mandum-mandum je ke burung tuju gali tengku balik tu ke ban balik gecok tu kaya gebuk tu le tu bismillahirrahmanirrahim semoga sinyak malamnya bego di ebe betengun i belepi badan-badan belepi atau-atau ini be tun bacut gus pedua tu pum gus pedua pum kasi dua kenang ikelengon ha ha cok jera aku cok jera aku gara-gara kah bunuh cok ipikir ji hang kenang ya tengku yang kedua babi neyo guru tu maka kenang rau ku temak ipinya nyek lengan cok li ya cika pun mono cok rata rupanya mantu jo lehe ke sapo kenang luar biasa mak akhirnya ya wau rumah wate salam dengan tengku hanagat le yang kali kenang tepat cok jarau tengku cum wate cum kan cum pok tung 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 pegah bangun hau ya beli malam tengok tak pala aku tepat mono nyau ya beli malam tengok kakak ya ilung hang ya si kabere ha beta ja dua tu truk tu rumah pegah tu bau mi mi lu kena sepat kena kak kena sepat
Nampak baruang yang oh kesepak letungku. Ya minu nu baruang oh bojak kena nak umi kalan. Tak pedu dah yang agak kere. Kena nak umi kalan umi long gatrek gatrek bah pintu gatrek. Rupanya liku pintu naga piampul kere tu. Kena nak umi kalan. Kena naga dia kena si buka baje. Menang buka gocok kau pergi. Wurupung kesepak dekat tu. Belum kena hulu alam. Tuh kena kena tanya ngelih abah lentuan. Yang pakar ni yang pakar ni. Hang pegah hana 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 hana. Yang tak pegah hana gurunang gurutung minat dekat tu lah. Tapi mak apa yang terjadi uronyo mak? Untung naurung sepet boroji. Untung naurung dhut boroji. Uronyo mak alhamdulillah. Kajit ku urung yang deng dikirung ron. Nyoban mak. Maka bena anggap bahawa na sebagian urung mengatakan bahawa urung jabut hana masa depan. Oh piyo piyo mak. Yang deng ike malamnya hana masa depan. Tapi mak alhamdulillah. Luntuan umur 27. Ya kan? Luntuan umur 27. Darah baru kana. Anu kana, moto kana, moto ras barang. Pegah tanya tungku hana masa depan ras barang. Tak pegah tanya tungku hana masa de. Koronya si kalanta hana umur 27 perumoh kana, anik kana, moto kana, golom tentena. Kanya nyam mandum-mandum ata yang nijuk le au intang surullah yang surukum bila kamu bantu agama Allah, Allah yang akan bantu semua kesulitan hidup kamu. Ya, maka hadirin adik-adik, mandum-mandum yang dirahmati Allah, jangankan maka masalah agamanya luar biasa, masalah beragamanya luar biasa. Siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Maka adanya jangan hirun. Ya, jangan merasa bahwa ngapain kamu ngajinya tinggi-tinggi, puja buatnya, jujur otak untuk kah ini, kah itu, hana titil dan sebagainya, hana perlu titilnya di hadapan Allah. Karena Allah hana kalian kepada titil tanya, hana kalian yang kalian cuma hati tanya yang bersih. Maka oleh karena demikian penting ilmu agama. Hana ilmu agama akan hancur. Kalian mak urung gara-gara hana ilmu agama lakem ah kadang-kadang mak kan nak urung hana ilmu agama ibu-ibu yang nebegah ibu-ibu le di uragam naji. Kadang-kadang nak ibu-ibu yang hana ilmu agama wate bengeh ka ni macam-macam geung ka ni bangai ka cengingi ka. Kadang-kadang nak kendat sampai kadang-kadang nak ibu-ibu geukeun ka ni gemak gara-gara hana gebut hana ilmu agama truk bak maaf bui-bui geukeun ka ni. Pernah lu dengar mak nyelakem ah ko lu pernoro de. Gekeng kana ikah dia begah hati matan. Gane bui begero astagfirullah. Nabu urung yang cuk gatha babah dok kenan. Anu isme ke tu ya Allah. Ku sakit gekeng kelong lima lung mak lung gekeng kelong anu bui ya Allah. Bati kok nyan mabu. Tak tenang ro. Nasi ak gua ayah bagede kupi. Halo buka pintu oi Honda mentai luar. Eh buya gam pakai wa robot. Tak tenang ayah dia mah. Batuk apa cik dalam kamar? Batuk. Eh, Pak Bui Tuhan. Anak boleh-boleh. Akhirnya, man sabah rumah. Nyan mandui fikiran yang dalam. Pakut. Karena ibunya keras suaranya. Hana kontrol. Dia pegah apa? Pakut hana kontrol. Karena hana ilmu agama. Cukup penting ilmu agama. Lagi mak hana urung hana ilmu agama mak kadang-kadang kan bak kerja, bak tempat kerja, bak minta rezeki gara-gara kadawa kam pakai kam mulih-mulih. Nah. Ya kan? Bahkan naura mak gara-gara harta warisan hanaga tepat BO kurung BO lebih kam pakai mat parang-parang lo. Kenan de. Maka ketika manusia hana ilmu agama, yang mengontrol otak manusia adalah hawa nafsu belaka. Maka hawa nafsunya hana putanik lawan mak. Hana putanik biarkan urang awai gekeun, tak puturun angin, putuh talo. Tak puturut putro male diraja. Tak puturut nafsu male hanale. Puturut hati tanyo bina. Ah, kenai keng keleur munoi ke. Puturut angin hai kaputuh talo. Puturut putro male diraja. Puturut nafsu tanyohan malele, puturut hati getanyo binasa. Leureung mepake medawadawi, bak mita rasa kipayah medawa.
pake kaum nganware na salah guna reh bak bagi pusaka putu rut angin hai kaputuh dala putu rut putra male di raja putu rut nafsu tanyohan malele putu rut hati getanyo binasa janam dekhlo mit gayi julia main yahan tapi hai ma kalimah tu yang perlu pegah petak ketika ilmu agama hana lam ule gitanyo hana lam mati gitanyo yang kendalikan ule gitanyo adalah hawa nafsu. Oleh kerana demikian mak ayah dirahmati Allah, maka penting tatkan ilmu agama untuk bisa mengendalikan badan, tubuh dan akhlak. Dah selanjutnya ibu bapa yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, badum-badum lewat apakah acara maulidnya, tanya maka semakin tua dengan Rasulullah. Bersemakin baik akhlaknya, bersemakin baik kata-katanya, bersemakin tua dengan ibadah, bersemakin le bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yuk bersalawat kepada Nabi, yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nekun putra. Inna awlan nasibi yawmal qiyamati aksaruhum alayya salah. Sesungguhnya orang yang paling dekat duduk dengan Nabi dalam syurga singa adalah orang yang paling le berselawat kepada Nabi Muhammad. Maka mama tanya rumah sirapa? Sirata maguun? Selawat bapak-bapak. Sirata pedik kempor? Tak, pedik kempor. Tamagul selawat bapa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ratali bermasdi sallallahu ala Muhammad sira lipat ija juga selawat ke Nabi sila putra log tamu gosok selawat ke Nabi sering tersebut nama Nabi paling do derajat singa bersama Nabi Muhammad. Bu, jangan dianggap selawat Nabi itu bukan ibadah. Jangan dianggap selawat Nabi-Nya adalah kan amal soleh. Salah, Bu. Bahwa selawat kepada Nabi adalah ibadah yang bagah tadruk kepada Allah. Karena ibadah ada dua. Na ibadah yang bagah tadruk, na ibadah yang telatruk. Ibadah yang telatruk ke Nabi itu semayang, tanya. Kepada Allah ibadah, tanya. Puasa, tanya. Sedekah, tanya. Nian kuprik tadruk kepada Allah, ya. Tapi yang bagah duk putra selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lung nu pegah fadilah selawat mak. Dengar mentang. Bak masa Hasan Al-Basri, kak adik-adik. Bak masa Hasan Al-Basri, mak ronu behirun anu min iji dengar ceramah atau dengar arahan cuma 15 minit ana lebih. Anak-anak dia mampu mendengarkan sesuatu perhatian cuma 15 minit ana lebih lunyan kabut roi. Ilum pernah orangnya lun ceramah ba SD di Lok Semawe. Tengah lun ceramah ka 15 minit anak niat kan hanai dengar ceramah. Pecit imak engklereng ke lu. Tengah lun ceramah imak engklereng tiba-tiba engklereng gulik-gulik kunuk pas uyu ja krung lu. Ija aju ya cak berah long ho berah ga ko deh nak mie lain tu. Jadi yang perlu pegah anak mie hana trip di. Maka anak mie dah pegah apa boleh bergerak, boleh tajak kena tajak gede menan biasa.
Dama. Bak masa Hasan Al-Basri nathiro anuk dara, dia durhaka kepada ibu bapaknya. Dia meninggalkan salat dan dia sering buka aurat. Nyolah macam. Bermimpi kepada Hasan Al-Basri. Nyolah pegah fadilah selawat. Jadi Hasan Al-Basri sirah ulama Allah yang lahir gopnya tahun 20 Hijriah. Meninggai tahun 10 Hijriah. Dia adalah tabi'in. Dah. Jadi bak sabah malam melumpur di Hasan Al-Basri natiro anak dara, anak gadis tengah ne azab cukup berat dalam neraka, dalam kubur. Hingga wate sa'ahnya getanya oleh Hasan Al-Basri ne putra penyebab gata agak azab lagi yang ijawab oleh anak perempuannya. Wahai syekh, lun ne azab oleh Allah gara-gara hal macam yang pertama lung peringaringan sembahyang. Ni, bu. Peringaringan sembahyang rupanya rayatan alim kubur. Pegah banyak tengok ni agam tengok pegah. Peringan-ringan sembahyang ternyata raya datang jid ke penyebab azib ku kubur. Man yang kedua ni putra katanya yang Hasan Basri. Yang kedua lu gara-gara lu buka aurat. Nyoban adik-adik jaga aurat kalian. Hati-hati ni. Betah pepe nyambat media sosial nyambat foto-foto du hati-hati ni. Uronyo tapi foto nyambat media sosial. Meninggai tanya fotonya mantang bergentayangan ini hati-hati. Ilai leuri mutai rumah laga tak si perempuannya lai ilai kita nyokam meninggal di dalam kubu truk dalam kubu gelek yang mereka tu gede lai ilai lego pide gelek mereka guru dalam kubu tiga ilai dalam leuri lai guru tiga tu lai 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 dum 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 pak dalam kubu tiada ni. Hati-hati. Bebek-bebek putus media sosial. Lebih-lebih lom putus. Dia tak kuat. Dia jarak. Dia sampai. Lebih-lebih lom. Dia. Oh. Hati-hati. Ini ke penyebab si perempuan yang raya tak ge'adzib dalam neraka. Gara-gara yang kedua pedih-pedih aurat Pak Gok. Yang kelihatan katanya yang kelihatan putra penyebab ni. Yang kelihatan lundur haka kurung si. Ini ke rumpan. Ini ada seut-seut kurung si. Kita bantah kurung si. Kita kuyuhnya. Ya Allah. Ya Allah. Sabe-sabe kayu bak tanya ke hana anu la air rumah santang tanya mantang anu ini rumah. Nyan bahasa-bahasa durhaka hati-hati. Besok tu durung cita. Jadi jaga Hasan Al-Basri ketika ban jaga. Terkejut ya Allah supo anu nyan. Kok bisa lagi nyan ke azab li Allah raya tak dalam kubur. Akhirnya leh malam kemudian. Melumpur lom Hasan Al-Basri nganu darah bunuh. Tahu-tahu jika kedeh dalam lampu syurga. Tapi kelam-kelam istana. Pak Cik. Inan ike teras syurga mu gule-gule nambak teras gok. Ngan bajia yang seadanya. Oh agak mu kripa. Tapi kahigat bacut. Getanya ngelih Hasan Al-Basri. Hai nu. Gata kak kena dalam syurga lah gok. Pakan hantar tamang dalam. Pakan lagi nyan bajia gata. Gok mendung. Ijau belian udara buno. Wahai Syekh. Iran nu ulung baru dalam neraka kanya. Butoi nu yang kulun hirun. Putra penyebab Allah hingga keperuh kat dalam syurga lagi. Putra penyebab. Ijawab lian udaranya. Wahai Syekh. Ilun baru dalam neraka. Nekala liran sa'ahnya Allah kan pinah lun nyepat dalam syurga. Tapi lung hanya tak mau dalam. Karena lung hana amai. Tapi paling kurang wahai Syekh. Lung hana le dalam keadaan azib ke alam syurga. Kena walaupun bak terakhir rumah gop. Lung gule-gule. Ya anak mertua, putra penyebab hingga lagi nyo gebile Allah Taala kepada kata ana. Ijawab le anak perempuannya, nyo hana lain wahai Syekh. Tok gara-gara nasiro anak muda dilewat di atih kubulun siraya jenguk kubu mai dibaca selawat ke Nabi lehaga. Gara-gara anak mudanya lewat atih kubulung siraya jak selawat dia siraya jak ziarah kubur mai ibaca selawat ke Nabi lehaga ibaca surat kulhu lehaga dan sebagainya kurung ci maka gara-garanya Allah nepinah lun dari tempat neraka kena dalam syurga. Nyoban kalian mak ayah dirahmati Allah nyan ban fazilah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka jangan dianggap bahwa selawat itu bukan amal saleh. Salawat itu hanyalah kasidah-kasidah biasa. Hanyalah lagu-lagu islami. Tidak, bu. Salawat itu adalah amal yang paling raya. Bahkan tanya tak semayang. Hana tak selalu ke Nabi. Hansah semayang. Tamu doa kepada Allah.
ya kan? Kadang-kadang tanya ibu kena dalam doa bila kadang-kadang suami tegak kok dalam doa, ya Allah Nabi suami dong merumpok rezeki yang halia baik, merumpok rezeki yang haram, amin dalam doa. Ya kan? Nyen dalam doa mak mehana takun alhamdulillah dan selawat kepada Nabi, hana can ngeterima doa tanya. Tapi ki bancit baru can ngeterima doa dia benar tak iringi dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Nek tam doa baca selawat beo, nek tatuk baca selawat beo, nyan nacan keterima doa dia. Nyoban fadilah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan selawat tibbil qulub yang dah baca tanya adik-adik, tanya sakit tu, demam tu, baca put peluh put ge, insyaAllah demam-demam ni peluh. Karena tibbilnya memang selawat jid ke obat hati, jid ke obat bagi jiwa dan raga tanya. Nyoban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh kerana demikian ibu bapa yang dirahmati Allah, yang sangat penting adalah akhlak yang baik. Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah. Kebanyakan penyebab manusia tamang lam syurga adalah gara-gara takwa dan god akai. Hana lain. Maka kunci tanya udep dan nak bahagia ada empat, termasuk bu god akai yang paling utama. Dah, yang pertama bu, kunci tanya bahagia, rumah tu yang dia tanya, tanya duk. Baik sampai tanya, maaf cakap. Nak rumah tapi hampai tak duk. Atau mesin ujian ni, kau susah tu. Nak rumah-rumah tirih, nyan mahan bahagia udit. Asai kau bulan September, Oktober, November, Desember, kau payah sediakan ember dia. Pekan, rumah tu tirih, rumah tu pucuk, nyan bahagia udit. Yang kedua kunci bahagia adalah kendaraan yang menyampaikan. Na Honda tetajak tru, ada dawo ibu tolong kajit. Be sampai na Honda tetajak tatula. Ada dawo tatula lelong. Tak ice tatula trunce tula lelong. Nya hana bahagia udip. Yang kelihatan kunci bahagia udip nya putra, tetangga yang baik. Tanyohan bahagia udip nya tetangga ada hana got. Tepegah pada tetangga di haika. Ni peluk hai manok ro nene e manok ro kabeh ya cuh bungong lung lung bungong macam-macam dung kembang desa sampai truk bajanda bolong na tapi kan abeh pu bolong le manok ro ne dung ne cuh hai ne kubah di manok hai ulung kuat ai manok ro ne sampai table no geso ulit tangganya Allah ikah beuknya pika cici ek ka ini ka itu ka macam-macam ikah baru manok ego lumo-lumo ya rumah nak buat ipi kan malah gedengo yang tengok pegak tapi gelawan tanya nya tetangga tidak ba. Tetangga yang tidak baik menyebabkan tanyohan bahagia udip dia. Dan tetangga yang tidak baik, hati-hati hantam mong syurga. Masa Nabi Musa nasira urinang, urinangnya ngekun mah, petra. Urinangnya adalah sawamah dan kawamah. Sawamah artinya perempuan yang puasa sepanjang hari, puasa hana pre-pre. Kawamah mendirikan malam, mati malam sembahyang hana pre-pre. Tapi lisannya enggak baik. Lisan hana got berhaba rasa tupeh, hurung tupeh, hingga tetangga tupeh, tupeh. Hana timanggup. Igop hum rusan roi. Padahal igop sakit hati, gara-gara igopnya. Hantam mengsyurga. Hati-hati. Maka bugot akai, bugot akhlak. Kunci bahagia yang keput adalah isteri itu yang soleha. Ini juga penting mak bagi kita yang. Itanya bu soleha bagi suami itu. Karena syurga tanya ibu-ibu di bawah telapak kaki suami. Kanya bu, oh kak ibu-ibu syurga tanya di bawah telapak kaki suami. Lam minggunya nak jujuk syurga le suami bu. Nah, kadang-kadang baru tupak tiga go kak kenang tu. Kan syurganya. Maksudnya putra, ridha Allah berada di bawah ridha suami kita tanya. Maka bu, buat suami tanya beridha ki banjara, tanya begot di rumah. Bu baik-baik di rumah. Perempuan soleha balik li Nabi Naput. Yang pertama apa? Iza nazara ilaiha sarratu. Perempuan yang soleha adalah ketika suami kalian tanya senang ke? Tak senang. Hai tengok nak. Nalah gelih-gelih bacut. Nak tam solek bacut. Dek te kalian li suami tanya kan. Ngaduh ngam baje. Golkar kam kagiti nya. Rasput te uro. Di be ham tatuk ahmu be. Tapi kadang-kadang suami lepas ni gua bangun duit samping tengok. Dek. Aki apa abang ke tupai kau dek? Nak mati tupai lah rumah ya? Hana abang kalau lu sampuh kau benarnya kak li suami pita jambai hidung baju dia sedap pak bepa ke sedap pak bagi tiak dia. Maka mak mandi rumah berglih belaga ada uk taikai taikat uk be uk dan nyong biraya uk biraya uk mutung leh uleh uleh biraya.
Mesti-mesti ujian dalam lagi bang wo suami buka pintu dia bang buka pintu tengok pas dedang ke pintu bang ui suami oh beraya mana bang ule suami Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala nawm hanapa tanuk ruyahnya hantur raya panjang tu betul. Maka jadilah isteri yang senang dilihat. Kemudian putra, ciri-ciri perempuan yang solehah kali Nabi putra, wa iza ahada ilaiha afahu. Ketika suami tanyonyo adik-adik penting akhlak, nah suami tanyo singah wate karayuk di singah. Ciri-ciri perempuan solehah ketika suami gepegat janji kepada dia kada kepada adik, besok kalau abang gajian, kalau abang ada duit besok kita makan-makan ya. Abang ajak adik besok untuk makan ayam penyet, ayam geprek, ayam sakit, ayam mati. Mandu-mandu pakali suami untuk makan-makan. Tahu-tahu batro akhir bulan. Kahana gaji suami tanya. Kahana peg. Perempuan yang baik dia akan memaafkan. Dia akan berkata, abang, enggak apa-apa abang. Kuronyo abang hana rezeki. Hana pupu entuk ke kanau ke. Hai kalinyo hana. Hana pupu entuk ke kanau. Hana pupu adik sabar. Adik bisa sabar. Itu perempuan yang baik. Yang baik. Tapi perempuan yang enggak baik bu, ketika suami balangian bergaju, abang yang nak carang janji. Sekarang janji, besok janji aja terus. Abang janji aja terus sampai mati ya bang. Kadang-kadang ada perempuan lagi yang perempuan yang tidak baik, tidak baik. Jadi perempuan yang baik adalah perempuan yang memaafkan ketika suami hana teruk cita-cita yang pegah bang tanya. Tanya tak pun maaf, hana berpucut bang. Hana kalinya nau ke? Hai hanau ke? Nau ke lom? Hai hanau ke lom? Na nau ke lom? Mahanau ke lom? Aku meninggal na juga di hiron bang tapi hana. Jadi perempuan yang baik adalah perempuan yang memudahkan segala urusan suami. Selanjutnya pada perempuan yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perempuan yang baik menjaga dirinya ketika suami ghaba anha. Ketika suami hanai rumah dia baik menjaga. Maka oleh karena demikian ibu bapa yang dirahmati Allah, penting dah begat akhlak. Penting dah begat akal. Tanya manusia bu, adik-adik, tanya umpama botol. Maaf, lu begat tam silan saboh. Tanya umpama botol. Nih, coba lihat. Botolnya berharga leherbe rupiah karena i aqua dalam. Betul. Tanya umpama botol. Botolnya harga ji menurut petrai dalam. Jino ianyo taruh legetanyo tapaso di dalam parfum. Padum yum botol dan isinya paling kurang sekitar ratusan juta. Jino taruh parfum yang na lam botolnyo tapaso tu putra emas. Mutiara dap tawai dalam. Nyo yum di keratusan ribu. Tetapi boleh jadi miliaran harganya. Betul? Jino lam botolnyo tabahmu. Tabah parfum, tabah ianya putra dapat saya dalam. Maaf cakap, dapat tahu. Padum nak harga peluk, yo. Mana harga, bahkan dah juga. Bu, nutung, yo. Pernah, yan. Nyair home tu, jat kena burung ke. Ikut malah benci kepada kita. Begitu juga dengan diri kita. Ketika dalam diri kita dapat soa iman, takwa dan akhlak yang baik, tanya akan menjadi urung yang paling gede di hadapan Allah. Akan sangat berharga di hadapan Allah. Hanayum tanya harta, hanayum pangkat dan jabatan semuanya. Yaumala yang fa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu hana manfaat harta, hana manfaat anak yang na sangat bermanfaat adalah hati yang salim, yang sejahtera daripada sifat yang tercela, yang sejahtera daripada akal yang hanagot, yang sejahtera daripada dosa. Itulah hamba yang paling di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mak ayah dirahmati Allah, pakon di antara para nabi-nabi, Nabi Muhammad yang paling negasih oleh Allah. Karena antara para nabi, Nabi Muhammad yang paling god akai. Nabi Nuh, coba kalian watak umat gahana tapah li ya Allah, la tazar alal ardi. La ya Rabbi la tazar minal ardi dayara, menallah dalam surat Nuh. Ya Allah, ha ilu bikili umat lu tipat-tipat ya Allah. Lumpakat semayang hai tim malah wanyan sabe-sabe mentamah kufur laju-laju ha ilu bikili ya Allah, leputun kedih bala. Nabi Nuh, ana sabar.
Kan hana sabar bina bina. Nabi Nuh gubi umur oleh Allah tikurur tu 50 tahun karak sirbe tahun. Ya dakwah dakwah dumna ma gaya dakwah. Lebih kurun sikurur tu tahun Nabi Nuh bia dakwah dakwah yang natim dengar 80 roh. Berarti lebih kurun Nabi Nuh gaya dakwah 15 tahun tiro itim dengar. 15 tahun tiro itim dengar. Kau cukup hai tu. Umpama dia tak buka kedai masa mak 15 tahun tiro urum belau kau hai tu. Tak lupa pada kedai kedai. Memang belah tahun tiro ya belau apa ni dah muka gaya. Tapi no juga mak dia kurak lagi nyanyi. Cukup hek dalam kerja dakwah tapi Nabi Nuh mak pada akhirnya gemna ya Allah Nabi banjo kedik madu. Nabi Musa pula dia ya Allah hai patih long ya Allah jadikan ayam macam-macam nah yang ke buah nah yang ke kera nah yang ke babi nah yang ke canggu nah yang ke tikau macam-macam duk mak Nabi Allah Musa. Tapi Nabi Muhammad hantu pernah berdoa bahawa umat ni berjit ke macam-macam. Maka antara para Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad lah yang dikepang oleh para Nabi dan Rasul. Paling tinggi derajatnya karena paling good akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya utam lelaki sehingga berbangkit bersama Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal ala. Maklum nutup ceramah malamnya dengan sebuah kisah yang lu rasa penting datang bagi kita nyata. Menghargai guru yang mengajari anak tanya supaya Allah baik getuk pintu hati anak tanya. Kisah daripada Sultan Abdul Qadir Jailani. Bak sabah wate mak. Nasi doa wali murid gejak bak Syekh Abdul Qadir Jailani giat tahu anak. Tiba-tiba wate gua Syekh Abdul Qadir Jailani mak bertempat di Jailan. Jailannya Iraq. Baghdad lah. Jadi na wali murid gejak tu dia tahu anak ke. Wate gua merempok tu dengan urung di samping kampung. Gukun bak urungnya. Hai. Pada ni wak. Lung wak barumah Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh. Hai. Dia nyan malim urung. Ya. Tapi orang pakai dia ajuk anak bak wayan. Hai. Karena kau nyan malim urung. Hai. Rupanya disuntik le urung di sampingnya. Hai. Syekh Abdul Qadir Jailani benanda pulera apa? Igopnya. Wate kepajuh bu. Wate habis bu. Kanak tu yang kubi. Nuh, nuh han patih. Ilung kali longu. Ilu samping keempatnya. Akhirnya lewali muridnya karena kau nyan hana gedepu karena ji o dan karena kau yang ingat hanya kau urung tau yang mengu patih tu. Ya jenguk tu. Rupanya wate Syekh Abdul Qadir Jailani wate kepajuh makanan kau nyan siblah gegebah ke draw ke kepajuh siblah tu ujuk ke murid. Kepu nak berkah murid ipajuh bekah jaro gure. Kamu lagi idayah, idayah kamu mak wate jabut ketika ujian ke PAI apa ke kuih wate gure ka gedren handang paju le kuih kamu merupa-rupa kuih nah kadang-kadang timpan merupa meramah timpai tu biar lungki ni jarawa yang mandung preng meramah tugom tugom mandung wate je ye lung beo lung beo lung beo mupeh lah gelah kadang-kadang ro ie mantabonya mandung-mandung merupa-rupa keberkahan mak gure. Jadi masa Syekh Abdul Qadir Jailani juga lagi nyan gaknyan sengaja ke paju sikan ke deroge sikan kubah berkah ke murid. Tiba-tiba le urungnyo bang ya kalian bunuh karena suntik gelegap ya utuk. Oh ma betul ko rupanya ko nyante habis payo bu. Kanu tanyo ya jo oh ma nyo hancan yo. Payah ta puo si agam nyo hanje dia bibu lebe kanu tanyo. Akhirnya malam singah gapnya gejak lo. Dukun tu bak Syekh Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Pernah perlai kata dalam kah kena? Mono ustaz rencana lung ke lung ni apa si agam lung ijih la ke jak but holain ya cara ke pegah perai kon batak dro ke sini ijih la ke jak but holain ha ai but leno ustaz tiba naidin baron Syekh Abdul Qadir Jailani ke depu god naidin bak lu baju ngecok dah anak ke puo dah ju ketika ka ke puo tiba-tiba bak jalan dalam perjalanan gutanya ngli urung ci ke bak anak hainya kah katrip ka buat bak Syekh Abdul Qadir Jailani. Ayah ni tanya ti aciu nah hijit ke kabut. Ngetanya untuk sabah hukum bak anak ke. Nuk cuba jawab. Rupanya bayi jawab li anak panjang lebar dengan dalil, dengan dalil, dengan dalil. Panjang dan asbabul nuzul, asbabul urut hadisnya. Hingga li ayah merasa heran dan takjub. Oh mana bereh lagu. Rupanya nak kahjik kabut bak Syekh Abdul Qadir Jailani. Umanya ayah anak jadi puakah ni. Ya gi salom ya ayah ya puo kata ya gi salom cok ti ane ge puo lo baksa ketika tro baksa ge toto pintu
Assalamualaikum Tunku Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka ada pintu. Bagu buka pintu. Oh, rupanya drone lagu kan gi salam pun apakatnya kan gi sati gata. Gekendik li ayah. Ustaz, dulu ke maaf beri dak tak lung kalon siagam lun. Jid ibun bak drone. Mutua haji no sajan drone. Bek lumpua sari lui abah palain. Bahino mata ibu sajan drone nak ji ulama haji singap. Dia jawab oleh Syekh Abdul Qadir Jilani putra bu. Gekut. Laki ma'ah wahai saudara. Kalun halung tung li anak drone. Tetapi Allah kagetuk pintu hati ji. Karena drone. Hana hormat kurung yang purna ji. Pum. Lam jantung. Rupanya getuk pintu hati anu. Gara-gara urung si hana hormat ke gure yang purna a. Padahal anu nyan kacara mak. Kamalim kaji ke ulama muda watenyan. Eh, karena ayah. Karena wali jihana gad. Sikap kepada urung si. Hana hormat. Kurung hormat. Nutup pintu hati. Apa yang terjadi selanjutnya? Anaknya judul ya. Oh, mak gampung. Ketika kai wau gampung. Trip bak trip. Anaknya saleh gadah. Mutamah batat. Batat. Bacut, 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 bacut. Ibu karu gop. Icok tagop. Akhirnya ijak upatai. Icok tagop kakaru. Kai poh gop dan sebagainya. Bengih urung lama kelamaan. Dipo anaknya meninggai anaknya di samping tung sampah. Padahal dia calon ulama. Dia sudah hebat, sudah alim. Tapi karena itulah walinya tidak hormat kepada orang yang mengajarinya, ditutupnya pintu ilmu oleh Allah. Nyo ibu, hati-hati. Maka begot-got kepada gure yang pernah anak tanyo, gure yang didik anak tanyo. Karena sesungguhnya bebannya tanyo yang tanggung. Kulluman ulidalahul maulul falyuhsin ismahu wa adabahu. Siapapun yang diberikan anak oleh Allah, dia wajib memberikan nama yang baik kepada anak. Itu kewajiban pertama. Tanyo urung cik makabuh nan yang gagak ke anak. Bedebuh nan ke anak. So, John Tornado. Agenan angin puting beliung nan anak. Begat buh nan ke anak. Kemudian putra, falyuhsin ismahu wa adabahu. Buh nan yang gagak. Nama yang gagak nan Nabi. Nama yang paling enggak, nama yang nisbah kepada Allah, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Majid. Tapi menyetabuh nan nabinya sunat, sunat tabuh nan nabi, nan anak ngan nan nabi. So yang buh nan anak ngan nan nabi mak tanyo pegah malaikat sayahina fil ardi yazuruman musamma bi Muhammad au Ahmad. Malaikat gejak ziarah lam rumah-rumah tanyo yang mana lah rumahnya nan nama Muhammad. Irmuh ronumak nanan Muhammad ada? Nanan Ahmad. Malaikat gejak ziarah. Gejak jenguk tanya yang bernama Muhammad. Gejak malaikat gejak jenguk. Mantukum yang tanya hanana Muhammad. Malaikat hau jenguk. Han. Malaikat Rahman. Hai. Boleh jadi han. Tapi malaikat maut ke jenguk. Malaikat maut jenguk boleh. Oh dengan eh. Boleh. Memenit tu. Oh kai beda. Wah menit tu. Menan bantruk. Cok ju. Jadi mak. Urung yang bohnan Ahmad dengan Muhammad. Urungnya sering geziarah li malaikat. Gesawa li malaikat. Maka sunat tabunan dengan nama Muhammad atau Ahmad atau Taha atau Mahmud. Tapi tanya orangnya, buhunan Mahmud. Pakat, otai hui hanagat lingon. Kemenan biasa, elu nunggu buhunan Mahmud kan. Pakat, otai raya, otai ubut singai hui, deimut. Otai je kepak, kapak mut. Otai je ke abu, abu mut. Yang hek tu, otai je ke tu, tu mut. Eh hui, tunggu. Urung kadang-kadang kebuhunan Mahmud. Koi hoi temut tereo. Padahal nama yang baik nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kali Nabi falyuhsin ismahu wa adabahu. Hendak buhunan yang got kan dan bi akhlak dan ilmu kan. Yang sa kewajiban. Kewajiban tanyo ayah. Maka tengku ustaz hana kewajiban ya pernah anu tanyo. Ustaz kewajiban pernah anu dro ke? Tengku kewajiban ke perno nganuk dah ke urusan. Hana urusan nganuk tanyo. Man anuk tanyo kagetim perno le tengku. Kagetim perno le ustaz. Beraya dah terima kasih kepada mereka yang mengajari anuk tanyo. Yang kepeglah beban. Yang seharusnya bebannya tanyo yang tangguh. Begitu mak ayah yang dirahmati Allah. Maka tak melaki abang Allah. Lewat tak pegat acara maulid lagi nyerupa. Anuk getanyo bersemakin saleh. Tanyo pun bersemakin sah. Mak tak kalian dari Rasulullah. Kibar Rasulullah. Ayah Nabi siro laki-laki yang soleh. Yang hantum semah patung. Hantum cumucu. Hantum paju harib. Hantum main judi. Soleh luar biasa Abdullah.
ibu Nabi juga Aminah yang terpelihara daripada buat jahat. Aminah ibunda yang baik, yang menjaga kehormatannya dengan baik, menjaga auratnya dengan gad urung lemah lembut, dari ayah yang baik, ibunda yang baik, lahir di anak yang baik, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bu mi perlu anak yang soleh yang baik, tanya oleh harus coba baik. Oh tungkulung ka baik, coba lebih baik lom, karena anak adalah bayangan tanya. Bu kerana perlu nekalan kiban akai rona yang sebenarnya, nekalanlah ba anak inam rona. Menyana ayah-ayah tanya ayah nak perlu kalan kiban akai rona yang sesungguhnya, cikalan anak agam rona. Kiban akai ane agam, kiban akai ane danyo nyan ku nyan butu-butu ji akai danyo kalahi ulua. Maka mi danyo perle ane gad dro tu coba-coba menjadi bertakwa. Mana ni bu? Danyo kali bertakwa kemudian tu tungkulung perle ane botelahi bugo dungku nacara dungku ibu lunjuk resep kerana nutung. Dan perle ane bulahi soleh soleha bu semati bahagia ane nyan na perle bu. Mi perle drone bu dale wate dalam keadaan hamil. Bululun baca surat Ar-Rahman. Bu surat Ar-Rahman. InsyaAllah get akai anak. Soleh anaknya. Semati. Mertuah. Tungku long perle. Tungku telehe anak. Sehingga tungku berganteng. Tungku bergalau. Berganteng kaya andilau. Berhandsome. Tungku nak cara. Nak cara bu. Cara yang pertama. Ibu ke. Nuluhro nilai kibanhi. Kenya. Nuluhro nilai kibanhi. Kadang-kadang tengok kemahi. Kemtobusuhi. Suami yang betul beko, telah hianu yang betul bemohi. Uro di lagi banhi kira-kira nalaga bacut baru ikhtiar dengan Al Quran. Putra perle anu belaga otelahi bululu dah baca surat Yusuf. Insya Allah laga anaknya mengedah anaknya. Tapi berkalung kalau tu lung sanglung jamun kan surat Ar-Ra'du baca ni ganti kau. Iron baca Quran surat Yusuf. Insya Allah laga anak. Oh tungku lom perle tungku berbagai proses melahirkan bebek payah operasi tungku operasi sesar jamun nyotik lu operasi na operasi tumor na operasi tumut na operasi zebra nyayo dalam idrop tu bupe payah operasi tungku nacara gimana cara bu ketika drone dalam keadaan hamil bulele ne baca surat Maryam dan surat Al-Kahfi surat insyaallah bagah proses melahirkan. Ketika Rono dang niat undang ibu bidan dang lom dang pakai celak, pakai bedak, pakai maskara, pakai mas kawin. Le deh dang bu pakai bandru ibu bidan urumo, bandru bayi, berkat Al-Quran baca-baca. Kalahi luar hari. Bakalan bayi si gaduk dengan isu ipatu kuroi bapak pintu. Jadi yang perlu pegah bu lewat Al-Quran. Maka dekati guru-guru kita, ahli ulama kita, tanya kira-kira apa yang penting kepada anak buah hati kita tanya supaya anak tanya sehingga jeroh. Maka pegah mak Li Hasan Al-Basri putra dalam sebuah kitab yang kita Ihya Ulumuddin. Ma ahabbu limal il muslimi min ayyara walidahu wa waladahu wa akhahu wa hamimahu muta'ina lillah. Sesungguhnya hadiah terbaik dalam hidup tanya adalah ketika takalan uli rumah tu urung semati, urung taat. Takalan ayah tengah batai ka duha, ka sembahyang duha, ka baca Quran. Tak emak pi nyen tengah baca Quran, tak anak pi tengah murno sembahyang, yang sedawati tengah murno baca Quran, mandum-mandum urung saleh dalam rumah, nyen adalah hadiah terbaik dalam hidup dia. Walaupun tanya miskin hidup seadanya, nyen hadiah terbaik. Pakon karena urung dalam rumah soleh-soleha mandu. Tapi sebaliknya harta dia cukup dia anak yang pun kai pun rob. Tak ulet. Anak yang kedua kedapatan di mencelewe mencelewe kai mun chokolo. Kai drop le urung. Anak yang kelha kai pupluang Honda go. Anak yang keput kai le mak kede hanai wo anju le ada semikir ka anak tu. Maka oleh karena demikian tam lagi anak tanya bujuk ka anak yang soleh soleha yang tim berdoa kepada ibu ayah dan gure-gure ya dan madu-madu tu yang berselamat tawa ba Allah singa amin ya rabbal ala. Lun tua rasa ibu kajin ehno ceramah malamnya karena malam pikajula cuaca pikalupi. Insyaallah mina wate akan tanya bertemu di lain kesempatan de dan lagi putra kunci dari yang lun tuan sampaikan bono putra akhlak yang baik, akhlak yang baik, hati yang baik,
kehormatan kepada ulun yang mengajari anak-anak kitanya. Semoga berkah dan menjadi hamba yang ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang mak sebelum kita jawab, mari kita berjaro untuk kita baca doa. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adhabil akhirah. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولشيخنا ولمشايخنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا ووصيناه بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة والهداية علينا وعلى أهل هذا المقام وعلى أهل هذا المكان وعلى أهل هذا البلد وعلى سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk nak berkah acara, tanya berselawat kepada Nabi Muhammad mandu-mandu ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Mandum. Sallallahu wa sallam ala nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Hanya ingin dapat menundang sampaikan lebih dan kurang berada dalam dalam kemaah. Hadanallah ayakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.